pihak kami telah menerima panggilan dari pusat kawalan memaklumkan sebuah motor van armor security telah disamun oleh 5 orang suspek dipercayai keturunan India menggunakan senjata api lah, ada senjata api, dan juga telah melarikan sepucuk pump gun milik pengawal keselamatan tersebut di hadapan Aeon Rawang. Tempat kejadian ini adalah di bahu jalan berhadapan dengan pintu masuk C, blok C, Aeon Rawang, country home. Van ini ya, telah diberhentikan di bahu jalan oleh staf-staf pengawal keselamatan ini untuk menghantar wang ke RHB bank yang berada di dalam premis tersebut. Namun sebelum sempat petugas-petugas ini untuk menghantar wang tersebut, bungkusan-bungkusan wang tersebut telah diserbu oleh suspek-suspek ini dan mengacukan pistol, dipercayai pistol lah, senjata dipercayai pistol, menyerupai pistol kepada mereka, dan dilarikan van tersebut lebih ke satu di Rawang juga, di jalan Pilok Rawang, lebih kurang 3 km dari lokasi awal kejadian. Ketiga-tiga staf ini dijumpai selamat, namun van tersebut telah dibakar di kawasan tersebut, dipercayai untuk menghilangkan jejak dan bukti lah, evidence yang ada dalam van tersebut. Telah dibakar di satu kawasan yang kita percaya bengkel-bengkel menyimpan store yang terpencil sikit dari pandangan orang ramai daripada jalan besar, ya, lebih kurang 3 km. Dan anggaran kerugian wang tunai yang dipercaya dilarikan lebih kurang 2.5 juta. Anggaran awal, ya, anggaran tepat tengah ini, tapi itu anggaran awal berdasarkan kepada keterangan daripada pihak-pihak syarikat. Ini lebih kurang sebab van ini dia ada petugas hari-hari hantar wang, masuk kawang dan ambil food buat collection, dan pada ketika itu telah diserbu oleh suspek lah yang menggunakan sebuah kenderaan Nissan Venet warna silver.